kalau perlu ditembak oleh Belanda. Peradaban Islam dalam rumah tangga, peradaban Islam dalam bermasyarakat, peradaban Islam dalam berekonomi, peradaban Islam di dalam politik. Ya, jangan takut. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda, karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Ada kiai bicara politik, ditangkap itu. Kalau perlu ditembak oleh Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu sisa Belanda. Bicara politik, politik Al-Quran. Bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Politik yang santun, politik yang sopan, politik yang jujur. Mari kita buka nanti bagaimana peradaban Islam dalam politik. Keluarlah satu buku. Ya, saya yakin di depan saya ini banyak doktor. Ya, insya Allah lebih banyak ilmunya dari saya. Karena seorang doktor itu, seorang intelektual itu, orang yang mampu menganalisa. Setelah menganalisa, dia mampu untuk mencari kesimpulannya. Nah, itulah. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Itu kerjaan doktor dan profesor itu.